Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Kartika di channel YouTube aku Kartika Adam. Nah, di video kali ini ada yang sedikit beda nih. Jadi biasanya kan aku nge-review tentang skincare untuk muka. Nah, sekarang aku mau nge-review tentang perawatan untuk kulit badan. Karena ngerawat kulit badan itu juga sama pentingnya kayak ngerawat kulit wajah. Jadi sekarang aku mau ngeracunin kalian tentang rangkaian body care yang lagi sering banget aku pakai. Itu dia dari Scarlett Whitening. Terus aku juga bakalan kupas tuntas dan ngasih tahu cara pakainya sama teman-teman semua biar kita bisa mendapatkan hasil kulit yang lebih cerah secara cepat dan lebih maksimal. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like videonya dan di subscribe ya ke channel ini. Jangan lupa juga dinyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke videonya. Oke, sekarang di sini aku punya semua rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Jadi di sini aku punya body scrubnya, lalu ada brightening shower scrubnya, lalu yang terakhir itu ada body lotionnya yang lagi booming di mana-mana. Nah, untuk mendapatkan hasil kulit yang lebih mulus, lebih cerah, tuh kita perlu mengeksfoliasi dulu kulit kita. Jadi, si sel-sel kulit matinya itu bisa terangkat. Nah, biasanya yang aku pakai itu adalah body scrubnya dari Scarlett Whitening. Di sini aku punya yang varian romansa. Nah, pas pertama dapat itu, untuk di bagian body scrubnya, itu di dalamnya kayak ada sealnya gitu. Jadi, ini aman. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini scrubnya warnanya putih. Nah, yang aku suka dari body scrubnya ini adalah scrubnya ini nggak bikin kulit aku sakit. Terus untuk ngebilasnya juga gampang banget. Terus dia nggak lengket dan nggak bikin kulit kita jadi kayak licin gitu. Terus wanginya tuh ini enak banget. Jadi kayak apa ya? Kayak wangi bunga yang sweet tapi nggak terlalu manis. Terus seger gitu. Pokoknya wanginya tuh nggak bikin pusing gitu. Nah, biasanya aku pakai body scrub ini seminggu sekali. Kalau si kulit matinya udah terangkat, terus daki-dakinya itu udah nggak ada di kulit kita, pasti kulit kita akan lebih cerah, lebih mulus, terus udah nggak kusam lagi. Nah, semua rangkaian body care dari Scarlett ini semuanya itu sudah mengandung glutathione dan vitamin E yang gunanya untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian. Nah, setelah pakai body scrub, tentukan itu harus dibilas dulu. Nah, biasanya aku pakai untuk ngebilasnya itu adalah shower scrubnya dari Scarlett. Di sini aku punya yang varian pomegranate. Terus ada kayak butiran-butirannya gitu, dan ini tuh lembut. Terus ini tuh wanginya benar-benar wangi yang enak gitu. Pokoknya ada manis-manisnya. Tapi bukan manis yang terlalu manis. Pokoknya ini enak dan seger banget. Kalian pasti bakalan suka sama wanginya. Terus untuk tutupnya juga ini tuh lumayan kenceng tuh. Kalau udah digini-gini benar-benar klek, udah ngunci gitu aja. Jadi kalau mau dibawa-bawa juga aman, ini nggak akan gampang kebuka-buka. Nah, yang bikin sabun scrub ini beda sama sabun pada umumnya itu adalah karena dia nggak bikin kulit aku jadi makin kering. Malah jadi bikin kulit aku itu lebih lembab, malah super lembab. Nah, kalau kalian pengen punya kulit tubuh yang lembab seharian, carilah sabun yang nggak bikin kulit kalian makin kering. Dan produk terakhir yang aku punya dari semua rangkaian body care dari Scarlett Whitening itu yang benar-benar booming di mana-mana itu adalah Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion. Di sini aku punya yang variannya Freshy. Ini yang kuning ini. Ini tuh wanginya benar-benar enak banget. Dan katanya ini tuh mirip sama parfumnya Jo Malone yang English Pear. Jadi ini tuh wanginya fresh, ada wangi bunganya, terus ada wangi yang kayak manis gitu tapi nggak terlalu manis. Pokoknya ini enak banget deh, terus kayak wangi-wangi yang mahal gitu. Asli ini enak banget. Pokoknya ini tuh nggak terlalu feminin tapi nggak terlalu sweet juga. Jadi pokoknya cocok deh, kalian pasti bakalan suka sama wanginya. Kalau aku udah pakai ini tuh udah kayak ngegantiin parfum aku. Nah, biasanya selain di pagi hari atau seharian, itu aku juga pakai ini di pas mau tidur di malam hari. Karena aku tidur di ruangan ber-AC, biasanya kan bikin kulit kering ya. Nah, aku udah cobain ini sebelum tidur. Nah, pas pagi-pagi itu kulit aku itu masih lumayan sangat lembab. Jadi lembabnya itu terjaga dan wanginya itu masih bener-bener wangi. Walaupun nggak sekuat pas kita aplikasikan pertama gitu. Nah, saat diaplikasikan di kulit itu aku nggak ngerasa lengket sama sekali.
Terus karena dia itu teksturnya ringan, jadi pas diaplikasikan itu dia meratanya lumayan cepat dan meresapnya juga lumayan cepat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, kelihatan banget kan kalau perbedaan before afternya. Ini tuh bikin kulit aku kelihatan satu tingkat lebih cerah dan aku tuh udah buktiin kalau efek brighteningnya ini bertahan seharian. Nah, untuk di packagingnya dia tuh ada lock sama unlock, jadi jangan khawatir kalau mau dibawa kemana-mana. Nah, kalau kalian ngerasa ini kurang aman, di sini tuh ada double protectionnya, jadi kayak ada penahannya lagi untuk bener-bener mastiin kalau si ininya tuh nggak akan kepencet-pencet gitu. Nah, sekarang aku paham kenapa rangkaian body care dari Scarlett Whitening itu benar-benar booming di mana-mana dan banyak di-review sama selebgram-selebgram. Karena semua produk-produknya itu mengandung ingredient yang aman dan sudah terbukti untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian. Karena dia itu mengandung glutathione, yaitu mother of antioksidan, dan vitamin E yang bagus dan efektif untuk membantu merawat kesehatan kulit kalian. Dan jangan khawatir, semua produk dari Scarlett ini sudah terbukti aman karena dia sudah terdaftar di BPOM, terus sudah halal, dan ini tidak dilakukan pengujian terhadap binatang. Lalu yang berikutnya itu adalah harganya yang terjangkau, dan menurut aku sih ini worth it banget ya, sesuai dengan hasil dan kualitas yang didapatkan. Jadi semua rangkaian body care-nya itu, semua variannya mulai dari shower scrub, terus body scrub, dan body lotion-nya itu harganya cuma Rp75.000 aja. Oke teman-teman, itu tadi dia semua rangkaian body care dari Scarlett yang lagi sering banget aku pakai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya ke channel ini. Follow juga Instagram aku @kartika_adam. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.